Semoga acara hari ini kita enggak ada masalah. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku tak berguna. Dan masa depanku bukan. Satu, tidak, tidak ada dua. Halo para pemirsa Forever Young. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Februari. Gua baru pulang gereja. Sekarang lagi chillin atau fellowship sama teman-teman gue. Ini hi. Ini prelude buat apa? Vlog juga dia. Lo nge-vlog juga? Nanti sih, ini lagi coming soon. Nge-vlog. Nama channel YouTube-nya apa? Belum, Bon. Untuk yang mau apa? Mau subscribe channel YouTube teman gue, mendingan enggak usah. Karena percuma, pokoknya apapun namanya nanti langsung misalnya Prelly langsung unsubscribe, kalau report spam, block lah pokoknya. Pokoknya langsung ke gua aja, ke Young Lex. Pokoknya gitu deh. Lihat, ini Shalom. Hai. Namanya. Halo. Ini namanya Abigail. Aca. Ini namanya Aca. Ini namanya Cliff. Ini namanya Jonas Purba. Dia masih pitekantropus juga. Kalau dia pitekantropus, dia baru pulang dari mana? Australia. Boong. Tapi enggak ada perubahan. Yang di iklan rokok, yang di iklan rokok. Udah enggak mirip, udah enggak mirip. Tetap berasa daerah. Ya? Udah enggak mirip ya? Enggak. Coba buka dulu kacamata. Mana rokok ya, Pak? Sepatu. Ya, gaya banget sih. Ngomong lu sepatah dua kata di sini. Sepatah dua kata. Gimana? Jodoh udah punya? Oh banyak. Oke. Itu masalah. Masalah ya. Jadi sekarang ini banyak remaja yang jodohnya tidak lahir. Seperti dia. Jadi susah kalau orang bilang tuh. Jadi jodohnya nggak ada. Waktu dulu sel apa sih? Sel jantan mau ke sel betina. Sel betina. Nah, udah mati tuh salah satu jodoh mereka tuh. Itulah makanya udah susah. Mati sama Goku. Iya. Wih, iya benar. Susah dapat jodoh makanya, juga. Karena sel mati, Frieza turun. Iya. Makin ngarahnya makin ngaco. Makin enggak jelas. Gitu, gitu. Mungkin Cak jodohnya dia ada di tembok kalau enggak di tisu. Jadi gak lahir, pokoknya jodohnya gak lahir deh. Jadi gak bakal bisa punya jodoh. Halo guys, sebentar lagi gue mau nyamperin temen gue. Dia itu kasihan banget, gelandangan, gak punya rumah, jomblo, makan sendirian. Ini orangnya nih, orangnya. Nah tuh. Kasihan banget. Tuh orangnya tuh. Ya yang gue ceritain tadi di jalan, gak punya rumah, makan sendirian. Sen banget, umurnya bentar lagi mau wisuda nih, udah pengen lulus lagi skripsi, tapi abis skripsi kecelakaan meninggal. Jangan dengerin, biasa ya. Abis itu gue mau bikin lagu sama dia nih, dia mau bantuin gue bikin lagu. Kita mah kerjanya bikin lagu mulu, emangnya lo clubbing mulu, flare. Belum mandi. Gila, gue udah mandi, cuman belum ganti baju. Kita ini kan per pengelana. Habis ngapain? Pokoknya habis itu gue mau belanja, mau buang-buang duit. So guys, jadi gue mau coba kenalan sama cewek di belakang. Oke ya. Kita lihat nih. Apakah trik gue berjalan dengan baik atau enggak? Mbak, saya mau nanya dong, coba. Kan mie-nya ada yang lurus, ada yang keriting. Mbak pilihnya yang mana? Keriting. Mbak? Lurus. Nah, Mbak kenapa pilih keriting? Karena mie identik dengan keriting. Mbak kenapa pilih lurus? Menurut gue lurus, jangan hidup gue pengen lurus. Oh gitu. Kalau menurut gue, bagusan yang lurus. Kenapa? Karena lurus itu garis. Garis itu line. Adi line Mbak apa? Ya. Untung gue kayak gini. Itu maksudnya pick up line. Jadi Mbak, ini bakal gue upload di YouTube nanti, gak apa-apa ya? Gak apa. Ya,
dicek-cek aja di YouTube channel gue namanya Young Lex. Young Lex. Young spasi Lex. Yang muda kan? Iya. Yeah. Mana ID lah nih? ID lah mana? Kal, minta iklan bayarin makan katanya kan. Kal, bayarin makan, berat banget ya? Itu namanya pick up line. Jadi gue mikir apa ya pick up line ya? Misi di sini minyak keriting sama lurus. Oh, nih. Jadi gue bikin situ tadi. ID line gue itu kalau nggak salah Dita Darus. Dita Darus, nggak boleh di add lo. Gue aja nggak add. Ini nonton banyak loh. Oh my god. Ya. Ada Justin Bieber nggak? Nggak ada. Oke, gue balik makan lagi ya. ID line-nya dapat Dita Darus. Itulah rumus garis. Kan udah gue bilang. Dapat. Gitu caranya. Nanti kita lihat lagi ya. Ada cara yang lain lagi. Banyak. Jadi lo harus bisa membuat strategi untuk kenalan sama cewek dimanapun dan kapanpun. Tapi harus dipikirin baik-baik tuh skenario-nya. Nanti kita lihat nih. Ada lagi. So guys, jadi gue mau menghampiri tempat kerja gue dulu. Jadi abis jadi office boy, gue tuh ngumpulin duit buat bikin lagu. Abis itu gue sempet kerja di bioskop sini, gue ngejaga. Moga-moga masih ada teman-teman gue. Gue mau di bioskop dia jagain orang yang nonton, sekarang lo yang nontonin dos. Yoskra, hawanya wordplay terus. Jadi gue mau melihat tempat di mana gue berdiri dulu. Oh, ternyata banyak perubahan di sini. Iya lah. Kok anjing jadi permak ya? Wah, Deadpool boy. Belum ya? Ya di sini lah gue dulu bekerja, mengumpulkan uang untuk membuat lagu dan video klip. Yang di mana lagu itu nanti jadi lagu ini gaya gue. Wah, dulu tempatnya di situ tuh guys. Sekarang udah berubah. Masih ada nggak ya teman gue yang kerja di sini? Gue mau menghampiri dulu. Anjir, udah anak baru semua, lo nggak tahu seniornya datang. Anjir. Udah banyak yang berubah di tempat gue, ya toilet. Udah banyak yang berubah. Oh, masih ada dikit. Ya kan, menurut gue masih ada yang kerja sini. Masih inget nggak dia sama gue ya? Apa kabar? Masih sehat. Sehat. Artis nih. Ini salah satu teman gue yang dulu, jadi dia saksi gue kerja sini. Nah, ada satu lagi sini. Ya ini juga salah satunya, namanya Gandhi. Kebetulan ketemu masih ada. Masih ada siapa lagi sini? Kak Nova di atas. Masih ada Nova, masih ada siapa lagi? Pengap masih ada? Tile masih ada. Set. Jadi masih ada beberapa teman, beberapa udah pergi dan banyak tempat yang berubah. Oke. Okay. Ini dulu nih saksinya lah kalau gue pernah kerja di sini. Itu beneran, gue nggak bohongan. Terus ya tadi ketemu dua teman gue, ya beberapa udah ada yang kerja di office sekarang. Ya, inilah kehidupan dulu pernah di bawah, sekarang gue berjuang untuk terus naik ke atas, terus sukses. Dan yang terutama sih gue berjuang untuk satu, gue mau beliin nyokap gue rumah. Karena dengan cara seperti itu gue bisa membalas budi nyokap. Sebenarnya sih udah ada rumah di Medan, cuma tetap gue mau beliin nyokap gue rumah di Jakarta. Ya gue masih terus berjuang. Berjuang terus, gak ada yang gak mungkin. Ketemu lagi kan orang lama. Ya ampun, sehat. Nih, gue lagi bikin video. Bukti kalau gue dulu pernah kerja di sini. Kebetulan tadi gue ketemu beberapa yang kenal. Ada Bang Hendra, ketemu Gandhi. Itu. Ini juga teman gue nih, udah lama nih. Gue lihat lo di Metro TV, boy. Di Metro TV. Cabe-cabean ya. Masih siapa? Eh, udah Tile ada, Nova masih ada. Siapa lagi? Rino masih ada. Oh, masih ada. Ini lagi off nih atau gimana? Oh, lagi balik. Udah, gue sama temen gue di kamar mandi. Ini gue mau belanja abis nih. Oke, okay. Bentar ya. Siap. Oke. Okay. Kan bener kan, itu buktinya. Kalau gue dulu pernah kerja di sini. Nanti gue bakal samperin tempat kerja gue yang lama. Waktu gue masih menjadi office boy. Lo mesti lihat guys. Lo mesti. Moga-moga orang-orang yang masih ada ya. Karena itu lumayan tuh tahun 2012. Mana si Dikali ngilang dia? Cari cewek kali dia nih. Dia lagi jomblo. Itu dia manusianya. John, kan ketemu John? Ketemu beberapa orang lama tadi di sini. Ada teman gue Bang Hendra, ada Tile, ada Gandhi. Ada smoking lounge. Emang boleh? Udah ada smoking lounge.
sudah berubah. Dulu waktu gue kerja di sini nggak ada. Sekarang sudah berubah. Gue biasa tuh dulu ngerokok di tempat parkir. Semoga enggak. Mana ngerokok di sini? Oh iya, sekarang udah ada tempat rokoknya. Luar biasa. Ada lagi, ketemu satu lagi nih. Dia nih saksinya nih. Oh, saksinya tuh. Gue beneran pernah kerja di sini dulu. Lu semua enggak percaya sih. Dikiranya gue bohong-bohong. Rokok dulu kita. Eh, si Wulan kemana Wulan? Hah? Di bank sekarang. Oh, dia di bank. Gue kemarin ketemu tuh si Bayu sama iya Bayu yang gemuk-gemuk. Iya Bayu. Bayu sama Debi ya, Senan kan? Iya. Ya mungkin nanti 5 tahun lagi gue buka bioskop kali. Kasian banget. Dia baru cerita mantannya ngubungin dia lagi. Memang jomblo belum move on. Eh, ini sih ini Snapchat gue lo, cie sadap. Gitu aja. Kalau gue udah move on banget dong. Iyalah. Nah, gue ketemu kayak Pamungkas nih. Halo, gue Alex. Nah, gue ada track. Gue denger lo bikin lagu Melody Gun. Iya. Nah, gue ada track juga. Di track gue isinya tebak siapa aja? Gak tau. Judulnya GGS, Ganteng Ganteng Swag. Yang isi Andovi, Joe, okay. Kemal, sama Arab. Reza Arab? Iya. Wah, dia kan ngerapnya emang bagus. Tapi semua tuh beatnya gue yang produce, konsep gue yang produce, kita mau klipnya. Ya, siapa tau Kemal kalau berani. Lawan Kemal? Lawan Kemal, emang bisa nge-rap? Tuh. Setelah gue Kemal cuma bisa nyanyi doang, gak bisa nge-rap. Nanti liat aja, Kemal dulu tuh rapper. Di Balikpapan. Iya. Iya betul. Daerah sama Jakarta bos. Beda sama Jakarta ya. Lebih keras Jakarta ya. Jadi ini daily vlog gue. Gitu. Oke. Perkenalan gue Alex dari Zero One. Gue Alex dari Zero One dan ini daily vlog gue. Kapan-kapan kita bisa berkarya bareng. Oke. Oke. Siap Alex. Baik gak? Baik. Jaket gue. Kan ketemu banyak orang. Eh, cabut dulu anak. Ya, hati-hati. Yuk. So. Balik lagi di Forever Young, episode banyak. Sekarang mau makan dulu. Tadi seharian habis kenalan sama cewek. Bebek. Tadi gue kenalan sama cewek, gue kasih tunjuk ke Dikal gimana cara kenalan sama cewek. Dia cupu, gak berani. Ini habis belanja. Ya kita singgah seberapa belanjanya. Karena tetap yang urusan belanja lo gak usah lihat, cepetin. Dan jangan lupa channel itu pedikal di unsubscribe, report as spam, jangan diikuti lagi karena kontennya gak ada yang menarik. Kalau bisa mendingan jadi haters dikal aja. Iya gak? Iyalah, senam pagi. Friends angkat tangan, haters bisa angkat kaki, biar mereka lari macam ini senam pagi, goodbye. Iya kan? Yoi. Di sana ada gitaris. Makan ya, lagi makan. Nasi goreng. Tahu isi, tahu mercon, meledak. Nasi goreng, mercon. Ini sekarang gue lagi di daerah Cakung. Cuaca mendukung, tapi tidak sama Kang sih. Salah. Cakung. Cuaca mendukung, tapi tidak ada yang bisa ditikung. Apa sih? Yang ditikung itu, aduh. Lamaan lu. Cakung itu cuaca mendukung, wanita tak mendukung. Cuaca mendukung. Udin peton. Udara dingin, pengen ngedot. Cuma ada kan yang di ibu itu. Ya, cuma ini di mana? Kan di depan Indomaret. Ini depan Indomaret, Cok. Emang ya? Biasa aja. Anaknya biasa aja. Nah, ini enak lah, bersyukur bisa makan. Kan kita tahu yang enak, harganya sama pun. Sama berapa nih? Ya ini 68 berapa lu? Ali. Ini di umur 23. Ini namanya jalan-jalan siang.
escort itu istilahnya fasilitasnya. Yang mama ya. Ada so suci, gue bukan ustaz, nggak punya sayap, tapi mirip malaikat. Dulu sahabat, sekarang jadi bangsat. Yup, itu first dari gue. Next, Kajo. YouTube, YouTube, YouTube lebih dari TV. YouTube, YouTube, YouTube lebih dari TV. Hati-hati, gue nggak pernah basa-basi. Sebentar lagi posisi kita berganti. Tapi jangan kebawa hati, semua lampu udah mati. Mendingan elo pasrah aja sih, karena elo main sama Jovi. Semua elemen ku kendalikan, panggil gue Avatar. Darah biru kerajaan, gue gak main kasar. Gue masuk, lo pasti keluar, lebih liar lo pasti bergetar. Hold it up, tapi jangan bawa perasaan. No feelings baby, lihat juga keadaan. Digital itu kenyataan, lo ketinggalan.